Kamera pengawas merekam kecelakaan yang dialami oleh dua pelajar putri yang sedang berboncengan motor di Jalan Raya Desa Cukir di Wek, Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Motor mereka tertabrak tergandeng hingga masuk ke kolong dan terlindas. Akibatnya, satu korban meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka. Kejadian bermula saat kedua korban berboncengan motor dan hendak menyalip truk gandeng di depannya. Namun naas, motor menyenggol gandengan belakang truk hingga oleng, terjatuh, dan terlindas. Mobil tetes, motor udah gitu, kenceng banget. Terus kalau nggak ada suara minta tolong, nggak tahu kalau ada kecelakaan. Kendaraannya sama-sama dari arah mana? Dari arah sana. Ke utara. Iya. Untuk proses penyelidikan, sopir dan tergandengnya diamankan ke kantor Satlantas Polres Jombang. Sementara kedua korban dibawa ke RSUD Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.